Assalamualaikum, selamat pagi bersama saya. Ini saya biarawan. Saya tengok untuk harga ni, harga minyak soya. Sebenarnya harga minyak soya minggu lepas, semalam pun kita tengok harga ni terus naik. So hari ni ni harga ni cuba naik lagi. Tapi adakah B ni berakhir di situ? Kalau tengok structure ni, kalau tengok structure ni A, B, boleh jadi A, B dan juga C. Sorry, ni A, B, C untuk B. So kita tengok confirmation untuk harga ni start turun . Okay, so kalau ini B berakhir kat sini, kalau kita nampak kat sini memang lebih clearly lah untuk harga ni B mungkin ni 1, 2, 3, 4 ending diagonal. So turun balik sini dan kita tengok untuk adakah permulaan. So ni akan jadi stop loss, kemungkinan stop loss yang baik iaitu pada 8464. Okay, so sekarang ni 8310, lebih kurang 154 tick saya. So ini kita nak tunggu dia, mungkin dia akan naik sikit. Okay, so structure dia mungkin ni A, B dan juga C. Adakah C ni strong? So kita tengok structure untuk this one. Okay, so maybe A, adakah B kat sini, dan kita tengok untuk C . So kalau C, what will happen, kita tak tengok ambil dia Fibonacci sambung hujung, tengok 33.6%, dia kat tengok 38.2% dekat 83.30, dan mungkin kalau extend lagi 83.81. Okay, so mungkin ni A, B dan juga C, I label for you. So this one mungkin ni A, B, maybe B dan nak tengok itu C. Semua ada C 61 ataupun just 83.6. So we just monitor this situation. Especially kalau dia break this, ada resistance ni, low time frame. Kalau break this one, kita pergi untuk C ni. Okay, so C ni kira 5 kaki dan mungkin lepas tu kita tengok untuk harga ni start kembali turun. Okay, so itu sahaja untuk minyak soya hari ni. Terima kasih kerana menonton video. Semoga sedikit banyak membantu anda dalam buat strategi dalam trading, insyaAllah. So, jumpa lagi. Saya CFB Awan untuk komoditi. Nanti kita jumpa lagi dalam video, insyaAllah. Assalamualaikum.